Oke, oke. Melaporkan hasil Liga 1 pekan kedua Minggu 31 Juli 2022. Hasil laga Persija Persisolo berakhir kedudukan 2-1 untuk kemenangan Persija. Ini dia klasemen sementara Liga 1 hingga pekan kedua. Madura United di puncak klasemen 6 poin, diikuti PSM Persikabo juga dengan 6 poin. Sementara di zona merah ada Persik Kediri, Persebaya, dan juga Persis Solo. Untuk top skornya, Lulinha 4 gol, Hardianto 3 gol. Ada laga selanjutnya yaitu Persebaya hari ini, Senin, lawan Persita jam 20.30. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.